Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton program Latif Pelatih Didik TV. Saya Ustazah Zulina binti Ahmad Zawawi. Pada hari ini akan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Yang bersama saya pada hari ini adalah dua orang pelatih yang akan turut serta dalam program ini. Pelatih pertama diperkenalkan. Sila perkenalkan diri anda. Nama saya Khalidah binti Khalid daripada IPG Kampus Pendidikan Islam Bangi. Okay, terima kasih Khalida. Seterusnya, pelatih kedua. Nama saya Nur Aisyah binti Badrul Azlan dari IPG Kampus Pendidikan Islam Bangi. Okay, Khalida dan Aisyah sudah bersedia bersama Ustazah pada hari ini? Sudah, Ustazah. Hari ini kita akan membincangkan sedikit tentang proses pengajaran bidang akidah dalam pendidikan Islam. Seperti kita sedia maklum, setiap bidang yang kita ajar di dalam kelas mempunyai objektif tertentu yang telah digariskan dalam DSKP Pendidikan Islam ataupun Dokumen Standard Curriculum dan Pentaksiran. Begitu juga dalam bidang akidah. Baik, objektif bidang akidah adalah untuk meyakini dan merumuskan asas-asas akidah untuk diamalkan sebagai benteng dan pegangan dalam kehidupan seharian murid. Oleh kerana itu, guru pendidikan Islam seharusnya menjadikan objektif ini sebagai asas dalam merancang proses pengajaran dan pembelajaran bidang akidah supaya objektif ini dapat dicapai. Okey ya, Bahadirah Hadijah dan Aisyah boleh faham ya? Boleh faham, Ustazah. Baik, bidang akidah dalam DSKP Pendidikan Islam mengandungi beberapa tajuk ya, seperti rukun iman, rukun Islam dan huraian setiap rukun iman dan rukun Islam, perkara-perkara sam'iyat, sifat-sifat Allah, nama Allah seperti Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jika diteliti pada tajuk-tajuk tersebut, kita akan mendapati bahawa keseluruhan tajuk-tajuk tersebut adalah bersifat abstrak, tidak boleh dilihat, dirasa atau disentuh oleh mata kasar dan panca indera manusia. Contohnya seperti tajuk syurga dan neraka. Justru, pengajaran bidang akidah memerlukan perancangan yang rapi, terutama dari segi pemilihan kaedah pengajaran, bagaimana cara seseorang guru menghuraikan isi pelajaran dengan menggunakan prinsip-prinsip perkembangan isi yang tertentu. Antara kaedah yang dicadangkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran akidah adalah kaedah inquiry penemuan, iaitu konkret kepada abstrak. Khalidah dan Aisyah, boleh? Ustazah, apa maksud kaedah inquiry penemuan?
Untuk mengetahui apakah kaedah inquiry penemuan dan bagaimana pelaksanaan kaedah tersebut, Khalidah dan Aisyah, kita akan ikuti selepas ini. Terima kasih kepada sidang penonton yang masih setia bersama kami dalam program Latih Pelatih Didik TV. Pada sesi ini, saya akan tunjukkan satu simulasi pengajaran akidah menggunakan kaedah inquiry penemuan. Simulasi pengajaran Okey, Aisyah dan Khalidah dah bersedia? Dah, Ustazah. Okey, mari kita teruskan. Baiklah, murid-murid. Cuba lihat apa yang ada di hadapan kamu semua sekarang ni. Ada banyak pokok, Ustazah. Agak-agaknya, apa yang pokok perlukan untuk hidup? Saya rasa pokok perlukan cahaya matahari, air, nutrien daripada tanah dengan udara. Betul tu, Khalidah. Ustazah, saya nak tanya, dekat padang pasir ada ke pokok yang boleh hidup? Khalidah rasa ada hujan tak dekat padang pasir? Dia kering tapi rasanya ada hujan. Tapi susahlah nak jumpa air. Betul tu Khalidah. Hujan sangat jarang turun di padang pasir tetapi masih menerima hujan. Khalidah rasa kalau pokok kaktus jarang menerima hujan, agak-agaknya apa yang mereka akan buat? Saya tahu. Dia macam manusia lah kan? Dia akan takung air, kemudian dia akan guna air tu waktu tak ada hujan. Betul Khalidah, tepat sekali. Pokok kaktus pun akan menyimpan air pada akar, batang dan pangkalnya. Bijaklah pokok kaktus ni, Ustazah. Bijak kan pokok kaktus ni? Khalidah tahu siapa pencipta pokok kaktus ni? Mestilah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang lagi bijak? Pokok kaktus ke Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Maha Bijaksana dalam mencipta segala sesuatu. Betul tu Khalidah. Allah Maha Bijaksana menciptakan sesuatu yang ada kebolehan masing-masing. Dan kebolehan mereka ni dapat membantu makhluk yang lainnya. Kiranya maksud Ustazah, pokok kaktus boleh beri manfaat pada makhluk lain? Betul. Kalau kita makan pokok kaktus ni, dia dapat membantu mengendalikan gula dalam darah bagi pesakit diabetes, menurunkan berat badan dan juga mengurangkan risiko kanser. Masya Allah Ustazah. Sekarang saya sedar betapa Allah Maha Bijaksana dalam mencipta kaktus dengan pelbagai kebolehan. Betul tu. Jadi macam mana Ustazah? Bagus Aisyah dan Khalidah. Aisyah telah cuba menunjukkan satu kaedah pengajaran dalam bidang akidah. Aisyah telah bersoal jawab dengan Khalidah sebagai murid. Yang mana dengan cara ini akan merangsang minda murid untuk terus berfikir sehingga mereka dapat mencari jawapan dan membuktikan tentang ketepatan maklumat dan ilmu yang mereka perolehi. Namun begitu, Aisyah, saya rasa Aisyah boleh tambah baik lagi pengajaran tadi dengan mencongkil pengetahuan sedia ada Khalidah tentang pokok-pokok kaktus ini. Malah Aisyah boleh meminta Khalidah sebagai murid untuk menyentuh pokok-pokok kaktus ini supaya memberi pengalaman baru kepada murid tentang apakah pokok-pokok kaktus ini dan bagaimana Allah menjadikan setiap satunya itu berbeza antara satu sama lain. Faham, Ustazah? Boleh cuba? Boleh, insya-Allah saya akan cuba sekali lagi. Baiklah Khalidah. Kita lihat depan kita sekarang. Ada pelbagai jenis pokok kaktus. Khalidah tahu tak? Tahu. Pokok kaktus ada pelbagai jenis. Ya. Ni pun kaktus. Ya, betul.
Pokok kaktus ada jenis bulat, ada jenis berbunga dan ada jenis yang panjang. Oh, yang ni pun pokok kaktus. Yeah, ni macam bunga, Ustazah. Mm-hmm. Walaupun pokok kaktus ni berbeza jenis, tapi mereka ada kebolehan yang sama. Cuba kali dah pegang. Tapi hati-hati ya. Oh, Ustazah, yang ni tak adalah tajam sangat, Ustazah. Tapi ni pun ada bunga, Ustazah. Cuba kali dah pegang yang panjang ni pula. Oh, yang ni pun. Yang ni pun, ni tak banyak sangat duri macam yang ni, Ustazah. Betul. Masing-masing istimewa dengan cara mereka, betul. Jadi Khalidah rasa, apa peranan mereka? Macam tadi Ustazah, dia takung air. Betul. Walaupun mereka ni bulat, mereka ni panjang, mereka ni berbunga, tapi peranan mereka masih sama, iaitu menakung air untuk meneruskan kehidupan di padang pasir. Padang pasir, betul. Baik, Khalidah, apa perasaan Khalidah bila menyentuh pokok-pokok kaktus ni? Teruja, Ustazah. Sebab first time tengok, pertama kali tengok pokok kaktus, rupanya ada yang bunga, ada yang tajam, ada yang tak tajam. Okey, Aisyah, apabila murid kita memberi respon begitu, maknanya mereka telah membina satu pengetahuan baru tentang pokok-pokok kaktus ini. Jadi pengetahuan baru yang murid kita dapat, contohnya Khalidah merasa pokok-pokok ini tadi, boleh digabungkan dengan pengetahuan sedia ada mereka sehingga mereka boleh menghubungkaitkan dengan kebijaksanaan Allah, yang mana tajuk pembelajaran pada hari tersebut adalah Allah, nama Allah Al-Hakim ataupun Allah Maha Bijaksana. Okey, Aisyah dan Khalidah? Jadi, berdasarkan daripada apa yang kita dah belajar pada hari ini, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat ke-24, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wallahu alimun hakim, yang bermaksud Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Al-Hakim bermaksud nama Allah yang Maha bijaksana. Bijak Khalidah. Okey, bagus Aisyah. Aisyah telah menggunakan dalil untuk membuktikan lagi tentang kebijaksanaan Allah SWT berdasarkan bahan-bahan maujud yang kita bawa tadi. So, sebagai murid, Khalidah rasa macam mana? Adakah boleh lebih faham dengan dalil tersebut? Dia lagi jelas sebab daripada yang maujud kepada abstrak. Ya, ya. Jadi di situlah konsep inquiry penemuan itu, yang mana pelajar boleh menghubungkaitkan perkara-perkara ataupun bahan maujud ini, contohnya kita bawa hari ini kaktus, kepada sesuatu yang abstrak iaitu Allah Maha Bijaksana. Okay, bagus Aisyah dan Khalidah. Tahniah. Baiklah, segmen ini akan menjadi lebih menarik selepas ini apabila pelatih saya, Khalidah dan Aisyah, akan membuat refleksi daripada tugasan simulasi yang saya berikan tadi. Kembali selepas ini. Terima kasih sidang penonton. Seterusnya pada sesi ini, saya akan meminta pelatih saya, Khalidah dan Aisyah, untuk membuat refleksi terhadap aktiviti simulasi yang telah kami jalankan tadi. Boleh Khalidah, Aisyah? Boleh. Okey, silakan Khalidah dulu. Baik Ustazah, terima kasih. Bagi pengajaran akidah, jika guru pendidikan Islam ingin menerangkan tentang konsep nama-nama Allah, saya rasa kaedah inquiry penemuan dan menggunakan bahan maujud sebagai sokongan adalah kaedah yang terbaik. Seperti yang telah ditunjukkan tadi, guru mendorong murid untuk mengemukakan soalan supaya murid dapat berfikir dan mengaitkan pokok kaktus dengan nama Allah Al-Hakim, iaitu Allah Maha Bijaksana bagi tahun 3. Ada lagi, Khalidah? Jadi, soal-jawab antara guru dan murid tadi akan mendorong murid untuk berfikir secara kritis serta mengaitkan bahan maujud dengan perkara yang abstrak lah, iaitu Allah Maha Bijaksana.
Jadi, saya yakin menggunakan kaedah inquiry penemuan dan prinsip perkembangan isi iaitu daripada maujud kepada mujarad adalah kaedah yang terbaik untuk bidang akidah. Dalam dan dia sangat selarilah dengan standard kandungan dan standard pembelajaran yang telah dinyatakan dalam dokumen kurikulum dan standard iaitu DSKP Pendidikan Islam. Ya, bagus sekali dah ya. So macam mana dengan Aisyah pula? Boleh buat sedikit refleksi? Boleh Ustazah. Ya, silakan. Melalui sesi soal jawab yang dijalankan sebentar tadi, berlaku pendekatan inquiry penemuan berasaskan kepada 5 fasa iaitu menyoal, memeriksa atau menyelidik, mereka cipta, membincangkan dan yang terakhir membuat refleksi. Jadi daripada sesi soal jawab yang kami jalankan tadi, saya rasa berlaku perkembangan isi maujud kepada mujarad iaitu bagaimana kita menggunakan, bagaimana guru memperkenalkan tajuk nama Allah Al-Hakim itu dengan memperkenalkan pokok kaktus terlebih dahulu. Dan kemudian guru mengaitkan dengan tajuk nama Allah Al-Hakim. Jadi penggunaan prinsip ini mencapai objektif yang digariskan dalam DSKP dan juga PDP dapat dijalankan dengan baik dan berkesan. Itu sahaja pendapat saya Ustazah. Ya, bagus Aisyah ya. So Aisyah dah faham kan bagaimana penggunaan kaedah inquiry penemuan dalam bidang akidah ini sangat sesuai digunakan, apatah lagi apabila kita menggunakan bahan-bahan maujud seperti pokok kaktus yang kita bawa tadi. Okey. Baik. Rumusannya kita sebagai guru pendidikan Islam perlu kreatif ya dalam memahamkan murid-murid kita tentang sesuatu perkara yang abstrak dalam bidang akidah ini dengan menggunakan prinsip-prinsip perkembangan isi yang sesuai ya. Sekiranya kita menggunakan prinsip perkembangan isi maujud kepada mujarrad, maka kita boleh menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, di sekitar rumah kita, di sekolah misalnya, untuk dijadikan sebagai bahan sumber sokongan untuk memahamkan murid kepada suatu topik yang diajar. Dan satu lagi yang penting dalam bidang akidah ini adalah guru-guru perlu mengemukakan dalil-dalil untuk membuktikan lagi tentang perkara-perkara yang penting dalam isi kandungan bidang akidah. Baiklah, Aisyah dan Halidah diharap selepas ini akan menggunakan kaedah inquiry penemuan ini apabila mengajar di sekolah. Ya. Begitu juga dengan guru-guru pendidikan Islam di luar sana, kita cuba menggunakan kaedah-kaedah ini untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pelajaran bidang akidah. Sekian saja untuk slot hari ini. Terima kasih kepada penonton yang setia menonton program Latih Pelatih Didik TV. Kita jumpa lagi di episod yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.